pertama kali setelah launching ke Linkotik. Ya, kemudian masuk menu profit. Masih kosong, nggak ada isinya. Limit user juga kosong. Nah, untuk memulainya tambahkan, misalkan kita buat limit 1 jam. Oke. Kemudian otomatis limit uptime-nya juga 1 jam. Kemudian kita nyoba upload, kita kasih 256. Download kita kasih 512, simpan. Maka limit sudah berhasil kita buat. Kemudian setelah buat limit kita masuk ke menu profil. Ya, karena masih kosong nggak ada, kita tambahkan lagi. Misalnya paket 1 jam. Paket 1 jam. Oke. Nah, akan tampil dialog seperti ini. Kita tadi kan sudah buat limit 1 jam. Kita isi tarifnya berapa? Misalkan 4.000. Kemudian expirednya berapa? Misalkan 1 hari. Halo, sudah simpan. Limit sudah berhasil kita buat, paket juga sudah berhasil kita buat. Setelah itu apa? Proses berikutnya adalah member user manager. Jadi di sini ada 3 member, member warnet, member user manager, dan member user. Kalau member warnet itu khusus untuk warnet, game online, khusus yang ada di PC yang kita miliki. Kalau member user manager adalah member hotspot yang termanage. Kemudian member user adalah member hotspot yang non-manage. Makanya istilahnya user manager. Kita pilih yang ini, tambah. Nah, di sini kita bisa bikin user dengan ID bebas, random. Kita juga bisa misalkan randomnya numerik. Nah, itu. Kita bisa panjangkan ukurannya, kita pendekkan lagi, atau kita kasih inisial kata depan, misalnya voucher. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita bikin misalnya V052. Kita pilih paketnya. Tadi yang sudah kita buat, baru kita create. Nah, perhatian di sini. Voucher berhasil kita buat. Kalau kita mau nyetak voucher ini, tinggal tekan tombol cetak. Itulah proses dari awal sampai berhasil membuat satu member. Bagaimana kalau member itu namanya kita tentukan? Apa bisa? Bisa. Misalkan coba passwordnya 123. Oke, create. Nah, maka akan berhasil. Sebelah kanan ini otomatis karena ini bayar depan sudah keluar uangnya, totalnya 8.000. Demikian penjelasan dari Billy Mikrotik. Mudah-mudahan Anda bisa bikin sendiri dari panduan video. Selamat mencoba.